2019 persembahan peduli kasih terkumpul 30 juta rupiah. Berikan tepuk tangan dan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya bagi para perangkat desa ataupun para kelurahan, kepala desa sebagai pemimpin di tempat yang masing-masing, saya mengimbau apabila dia yang menghadiri perayaan apapun di agama apapun, seyogyanya sebagai pemimpin kita bisa hadir untuk bisa memberikan kepastian keamanan bagi siapapun individu di kabupaten Sragen ini bebas merayakan perayaan hari Aksara. Kalau kamu saling mengasihi, kalau kita itu mengasihi sesama, tidak memusuhi, kita akan menjadi sahabat Allah. Artinya adalah kita akan disayangi Tuhan, sangat disayangi. Alkitab ini berkata jelas seperti apa yang mengasihi, yang menjadi sahabat dan menjadi manusia Yesus. Untuk memahami mereka dan memulihkan berdarah lagi kepada siapa orang. Ya, orang yang percaya Yesus bagi manusia, agar manusia bisa tanpa ada kebencian dan permusuhan. Harapan bagi kita, Sragen, saya berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa sekali lagi. Kami siap untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Kami membantu. Yeah.